Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat berjumpa dan selamat bergabung kembali di channel YouTube Leslar Update. Info-info terbaru terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa ya untuk selalu mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen. Serta bunyikan tanda lonceng notifikasi, tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan info-info menarik selanjutnya. Baiklah para sahabat, mengawali kabar terbaru di sore hari ini, Mimin akan suguhkan kabar menarik dari Leslar. Di sini ada kabar sedih dan bahagia ya, yang tentunya bikin mewek nih untuk para fans. Sini kabar pertama datang dari Bang Dery dan Afdal Yusman ya. Di sini terlihat Bang Dery mengungkapkan di channel YouTube-nya Bang Afdal Yusman bahwa ada konsep atau prinsip kakak Rizky Billar dan Dedek Lesti Kejora suatu saat apabila mereka sudah menikah, Rizky Billar akan meninggalkan seluruh harta atau kekayaannya ya para sahabat, dan mereka akan memulainya dari nol. Ini merupakan part yang membuat kita mewek ya para sahabat. Serta di sini ada komentar dari Leslar Formosa, semangat untuk Leslar dimanapun kalian berada. Serta Astio Violesti dan Billar harus fokus sama orang yang sayang lebih banyak banget daripada orang yang hate mereka nih. Di sini memang terlihat ya part yang membuat kita semua nangis berjamaah ya para sahabat, ketika Bang Dery mengungkapkan ia akan menjadi saksi di pernikahannya Leslar, dan Leslar akan memulai kehidupannya dari nol ya para sahabat. Di kabar selanjutnya ada postingan dari Leslar Indonesia underscore 2020. Ini ada kabar bahagia nih para sahabat, bahwa konser Liga Dangdut Indonesia 2021 akan dimulai nih pada tanggal 6 Maret 2021 ya para sahabat. Dan di sini ada host Lida 2021 dan juri Lida 2021 ya para sahabat, yakni untuk hostnya Irfan Hakim, Ramzi, Gilang Dirga, Rizky Billar, Raffi Ahmad, dan Jirayut. Serta ada jurinya yakni Mbak Inul Daratista, Soimah, Dewi Persik, Nazar, Lesti Kejora, Reza ya. Wah, di sini alhamdulillah semoga lancar, pokoknya sehat panjang umur ya buat semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Serta ada Rosmi 606 nih berkomentar tanggal 6 ya dicatat, katanya alhamdulillah mudah-mudahan kita dikasih umur yang panjang. Dan untuk semua host juri diberikan kemudahan dan diberikan umur yang panjang juga ya. Dan di kabar berikutnya datang dari kakak Rizky Billar nih, yang mengumumkan kabar gembira buat kita para fans Leslar ya. Dimana di sini Rizky Billar mengumumkan bahwa Rizky Billar meresmikan fanbase-nya ya, peresmian Leslar Lovers Indonesia. Dan untuk kakak sehat selalu dan sukses selalu ya, karena di sini udah ada struktur nih, struktur dari fanbase ya, ada wakil ketua, ketua, bendahara, sekretaris, editor, penasehat, humas, keamanan, dan lain sebagainya. Dan semoga kita bisa menjadi fans yang paling disayang oleh Leslar ya, lovers ya tentunya. Dan kita doakan saja semoga Lesti Kejora dan Rizky Billar selalu diberikan kelancaran dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Itu dulu kabar terbaru seputar Leslar. Tetap stay tune di channel ini ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.